Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Teman, sobat, sahabat, saudara semua atau pemirsa yang baru menonton channel ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Syukuri nikmat, rahmat, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini, saya akan berbagi lagi. Kali ini berbaginya itu sebuah ruko atau tempat usaha yang barusan direnovasi. Perlu diingatkan, apabila Anda merenovasi rumah, sebelum selesai renovasian harap dicek dulu. Sering saya katakan, apabila Anda merenovasi lantai, harusnya instalan pipanya itu juga direnovasi juga. Bila tidak direnovasi, itu akan mengalami gangguan atau masalah. Tapi kali ini masalahnya itu ada pada finishingnya. Sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekali saja, like, share, dan komen, biar membantu channel ini lebih berkembang. Jangan lupa syukuri nikmat. Cek lokasi dulu. Ini lokasinya seperti ini. Kamar mandi dan klosetnya seperti ini. Kelihatannya air sudah mengenang. Ini kemungkinan terjadi sudah beberapa hari yang lalu. Kita cek dulu aja. Kalau kita akan balik ke depan, kita ini sedang berada di kota mana, karena kita itu datangnya atau berangkatnya itu diambil oleh seorang customer, diajak langsung ke lokasi. Sepertinya ini barusan direnovasi. Sepertinya lokasinya ini berada tepat di tengah kota. Ini adalah lokasinya yang masih direnovasi. Lokasinya sangat strategis sekali untuk usaha. Entah ini nanti dibuka untuk usaha apa, saya nggak paham. Yang penting kita siapkan alatnya dulu, seperti ini, alat untuk saluran tersumbat. Persiapan alatnya dulu. Airnya sudah surut, coba kita lihat.
Setelah dicoba untuk pengguyuran satu ember timbah, ternyata airnya masih menggenang. Nah, itu masih menggenang karena saluran air kotornya itu masih banyak semen sisa-sisa renovasi. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Share bila teman-teman Anda yang membutuhkan. Next, sampai jumpa pada episode dan video yang